Oke okay guys, kali ini gue akan ngasih tutorial gimana caranya flash Asus ZenFone 2. Oke, Asus yang gue pakai ini adalah Asus ZenFone Z00AD dengan varian RAM 2GB dengan internal 16GB. Oke, langsung aja kita lanjutin. Yang pertama kita matiin aja dulu handphonenya. Kita masukin dulu ke mode Facebook ya. Oke, udah mati. Lalu kalian tekan secara bersamaan volume up dengan tombol power. Dan setelah bergetar, kalian lepas tombol power, tetapi tekan terus tombol volume ini, volume up-nya. Kalian akan dibawa ke mode Facebook. Oke, selanjutnya kita colokin dulu aja. Oke, next ke komputer. Oke, di sini kalian akan kalian harus ngedownload sebuah firmware-nya ya, firmware yang paling rendahnya atau bawaan pabriknya itu, dan kalian bisa dapetin di link di deskripsi. Dan kalian membutuhkan yang namanya Asus Flash Tool, dan ini pun kalian bisa dapatkan di deskripsi. Oke, sekarang kita buka Flash Tool-nya. Oke, kelebihan. Lalu kalian pilih modelnya Asus ZenFone berapa. Di sini saya memakai ZenFone JE551ML atau J00AD. Lalu kalian masukin data yang tadi. Kalau tidak kedeteksi seperti ini, maka coba cabut dulu kabel USB yang tadi, maka akan kedetek lagi. Nah, usahakan tulisannya seperti ini ya, tulisan ininya. Dan sekarang kita wipe data dan lalu klik start yang ada di atas. Oke, start. Yes. Oh, sorry, belum gue klik on ini. Nah, ini adalah proses flashing-nya. Membutuhkan waktu beberapa lama ya, mungkin sampai 10-20 menitan. Oke guys, ini adalah yang selesai ya, Asus yang udah selesai, jadi flashing udah selesai. Ketika flash udah selesai, tulisannya itu adalah flash image successful. Sorry gue skip karena kamera gue mati, baterainya habis, dan handphonenya tuh langsung ngeribot ya. Jadi langsung gini, ada bahasa-bahasa apa nih? Welcome. Oke, kita lanjut lagi. Kita pilih bahasa Indonesia. Halo, next. Tulisan tangannya gak usah aja. Oke. Jangan sambungin dulu. Sorry. Kita next. Let go. Apaan? Lewati. Tidak dapat menemukan mereka sambungan jaringan. Berikutnya aja lah. Berikutnya. Oke. Okay. Oke, jangan sinkron. Berikutnya dan berikutnya. Berikutnya. Apaan? Oke. Tidak. Lewati. Oke, ini merupakan tampilan awal sesudah di flash ya, Asus ZenFone 2 Z00AD.
atau Z0A atau lagi ZE551ML karena ini baru di fresh, jadi versinya pun turun ya menjadi, oke lupa nih yang sebelumnya berapa. Oke, sekian dulu video dari gue tentang Flash Asus Zenfone 2. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyain ke gue di komen. Kalau kalian suka video ini silahkan like, dan jika kalian ingin ngebantu teman kalian silahkan share video ini, dan jika kalian ingin terus update dari video-video gue terus terbarunya silahkan subscribe. See you.